Ya, oke guys, lagi di channel gue di Harasu. Jadi bagaimana kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, jadi pada video kali ini gue mau mencoba game baru nih ya. Game gratis nih ya, dari Steam. Game Drift gratis, lebih tepatnya ya. Jadi ini namanya Tokyo Drift, tapi di sini di mobile juga ada sih kalau nggak salah tuh. Nah, ini game Steam gratis. Itu ya buat game drift ya, pokoknya gitu. Dan gue udah login dan coba-coba juga. Dan ya udah, kita langsung aja masuk ke dalam game. Nah, jadi di sini tuh gamenya lebih bagus lah ya. Kayak ada lisensinya nih. Kayak di sini juga ada velg race kan. Ada misi moto. Ya banyak lah. Ini kita coba lihat dikit-dikit aja nih, kayak mobil-mobilnya tuh. Yang gue punya nih sekarang Nissan S15 sama ini Nissan R34 ya. Ini juga nih kita Kagami yang bentar doang. Udah ada pokoknya gitu, dan selebihnya banyak nanti kita review satu-satu nih. Ini ada banyak. Kemudian kayak parts-partsnya juga. Biar bisa dimodif-modif. Ya ini game mau modif juga sebenarnya tuh. Dan kita coba aja langsung ya, kita coba nih main gamenya nih ya, drift-nya kayak gimana. Ini ada kayak sponsor juga nih, kayak apa ya namanya, biar dapat duit. Dapat uang, dapat koin juga nih gitu. Tapi di sini tuh harus kayak apa ya, ya challenge lagi lah ya. Nah ini nih. Oke, langsung aja kita coba dulu yang drift aja nih ya. Nah ini gue udah kemarin udah coba-coba nih. Udah dapet semua, udah checklist semua gitu. Kayak mainnya freestyle sih. Kalau di sini terus ada multiplayernya, gue nggak tahu sih nih. Belum coba. Terus ada praktis. Ini ada custom lobby juga. Oke, kita coba freestyle dulu kali ya nih. Kita coba di Ebisu Drift School. Tuh, jadi ada kayak win-winnya gitu lah. Oke, kita buat nih. Coba ya. Yoi. Nah jadi gini nih, kalau main dari Tokyo Drift tuh emang agak susah sih kalau bagi gue pas pertama-tama kemarin. Iya, kurang kenceng ya, masih mesin standar ya, belum di tune. Kayak ngumpulin poin lagi sih, kayak ini juga sih sebenarnya, sama kayak apa Car X Drift juga kan awalnya tuh. Yang awal-awal gua buat video kan, video percobaan Car X Drift, ngumpulin poin juga. Wah, nah di sini kalau crash ya rusak beneran mobilnya tuh. Ini kita buat 3 kali aja ya, dapat reward. Oke, kita langsung aja buat menang kedua nih. Ini kalau kayak rusak gitu ya, kebentur bener-bener lecet tuh. Udah rusak kan, tadi kan kena tuh. Tuh kan, rusak. Iya, yeah. Gak bener banget driftnya. Hehehe.
Acak. Ayolah, please lah, kita harus pertama ya guys ya, biar dapet. Us pertama. Beda dikit. Oke, biar dapat 5 billion. Kita sekali lagi dapat cash 5.000, ya lumayan lah. Ini one more time ya, kali lagi nih. Ini gue belum coba ya kayak tandemnya kayak gimana. Ini lumayan lah, ini buat game gratis coy, game drop gratis. Oke lah. Tuh kan rusak no bumpernya. Gak ada bumpernya tuh. Wah. Ya. Keempat. Allah. Kayaknya ulang deh ini. Udah cukup waktunya, 18.000 coy. Cuma dapat 10.000. Jadi nggak dapat apa-apa, kita retry lah ya. Oke, kita harus serius nih ya, biar dapat uang tuh koin. Asik. Iya nabrak. Jadi ini kayak harus masukin clipping zone ya, biar dapat banyak poin tuh. Ya, tuh lecet-lecet mobilnya. Oke, lumayan lah, dapat 5 koin. Kita back aja ya, soalnya udah lengkap. Kita close. No, jadi langsung ada checklist lagi. Ya kita coba di stylenya, dan kita coba multiplayer ini ya. Aku belum pernah sih. Seperti apa nih multiplayer? Oh, ini multiplayernya. Tandem cuy. Ya elah, mana rasa ini. Oh tandemnya gini. Ya mana gue tahu. Kenceng banget lagi. Gak kejar lah. Mobilnya standar cuy, rusak. Alah, udah finish dia. Jauh banget. Oh gitu. Gak kuat lah mobil gue. Kurang kenceng lah. Ntar lah, ntar. Kita berarti main freestyle aja dulu ya. Sekali lagi deh, 3 kali wins lagi. Eh 5 kali nih, lebih banyak.
Ya udah deh, ntar aja kita coba lagi ya. Pas di luar video, sekarang udah lumayan agak panjang ya. Oke, mungkin segitu aja untuk apa ya, pertama kali lah ya pengenalan untuk Tokyo Drift ya. Jadi biar ada game drift baru, dan ini gamenya gratis ya, game drift gratis. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar ada notifikasi video terbaru dari gue, dan jangan lupa follow Instagram gue di Twitter @fajri. Oke, thank you guys, goodbye.